bila kita dapat projek ni, kita start lah dengan pre-pro dulu lah, antaranya color script. Color script, lepas tu kita buat konsep, design untuk background, character design untuk fitkan dengan dua-dua world tu, real world dengan batik world kan. So dua-dua world tu style karakter dia lain-lain lah. Batik world tu lebih kepada simplify punya character design, dan batik world tu lebih kepada real human figure punya design lah. Untuk batik ke, kita decide guna software baru. Kita explore dengan software ni lah. Nama dia Moho, previously known as Anime Studio. Sebab dia ada rigging, and then sebabkan rigging tu, dia akan buat karakter tu lebih smooth movement dia lah dalam animation. So untuk Batik Girl ni, kita ada dua world, real world and batik world as well. So dua-dua kita guna Moho juga. Lepas kita dapat animatic, which is the final one lah, animatic tu, kita dah boleh start animate. But before that, masa character design tu dah final pun, kita dah start letak rigging dekat the character, and then kita finalizekan the character rigging tu bagi perfect untuk kita senang animate later. I think the punya character dekat real world lagi susah sebab it's a semi realistic animation, so dia macam kita betul-betul kena follow human figure. So dekat yang the main character Mas tu, memang rigging dia kena tangan dia, mulut dia, mata dia, semua kena perfect lah. So dekat batik world tu, rambut the main character tu lah yang agak susah sebab rambut dia flowy, so memang kena buat dia beralun, kena buat dia macam tu. So bila dia move ke sana ke sini, memang rambut dia kena, kita kena follow lah. Dalam batik girl ni, kita punya reference dah tentulah batik punya design. So kita banyak research batik punya design berdekatan, apa, macam Nusantara punya batik dan batik Indonesia. Macam dalam Malaysia pun ada banyak style, Terengganu punya, Kelantan punya batik, semua tu kan. So dalam batik world, kita research semua tu dan kita combine kan untuk jadikan dia macam the new style lah untuk batik punya design tu. So dia tak lari sangat dengan batik punya elemen, tapi kita mixkan lah dengan modern, dengan traditional punya art. Dan the real world, dekat the real world batik tu, kita gunakan macam environment yang biasalah dalam lokasi yang kita gunakan dekat Terengganu lah, tempat batik yang famous juga Malaysia ni kan. So lokasi antaranya adalah dekat tepi pantai, macam tempat bengkel membuat batik. I think the most hard when Mas jalan dekat Ampayan. Dia jalan, ada satu scene tu dia kena jalan kat Ampayan, dan dia kena sidai the batik cloth yang dia jumpa dekat scene before tu. I think itu yang paling susah. So bila dah animate, orang cakap ini tak, kita tengok macam ini tak betul ni. So kita kena acting. So I kena kira step, jalan, okay ni 1, 2, 3, 4, stop, pandang kiri kanan, letak, lepas tu baru jalan balik. So the animator akan follow our acting lah. Itu the most hard dekat scene. Untuk batik ke, daripada rigging sampai habis animation, kita ambil dalam 2 bulan macam tu. Okay, overall experience kita buat batik ni, kita sebelum ni kita tak pernah buat style yang macam ni dengan software yang baru kita explore. Dia agak challenging, tapi bila dah siap tu, kita rasa puas lah. Kita rasa lega, dah siap, dah berjaya complete kan satu short animation ni, Batik Girl. Lepas tu kita harapkan yang animation macam ni diberi peluang lagi lah untuk studio-studio
dalam Malaysia ni especially, yang ada kemampuan untuk buat short animation yang apa, membawa elemen-elemen culture Malaysia tu sendiri. Overall kita enjoy kita buat dan mengharapkan, dan kita harap orang luar dapat tengoklah kita punya culture dengan dalam animation Batik Girl ni. Bila Batik Girl ni dah siap semua, and then kita dah tengok overall, baru rasa macam happy dapat siapkan. And then bila kita buat animation pasal Batik Girl ni, I harap orang luar sana apa tu, sedar dengan kita punya culture, dengan kita punya art, which is batik, one of the most important art in Malaysia lah. So and then harapan tu dapat menang awards dekat luar kot, international, instead of sini je kan. Dan I harap orang luar sana, audience, boleh relate dengan cerita ni, dengan cerita Batik Girl, sebab Batik Girl, ya, kita dah biasa dengan batik kan daripada kecil. So tapi kita tak ada lagi cerita pasal batik dalam animation. So kita harap orang luar boleh relate lah dengan cerita ni.